Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan selalu memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Eksklusif silet di siang hari ini. Beginilah tanggapan Arya Saloka soal foto terbaru dirinya bersama Amanda Manopo di bulan suci Ramadan kali ini. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Eksklusif silet di siang hari ini, Arya Saloka angkat bicara soal foto mesra dirinya bersama Amanda Manopo di bulan suci Ramadan kali ini. Seperti kita ketahui bersama-sama, akun fanbase dari Aladdin mengunggah sebuah foto yang dimana di situ ada Arya Saloka mengenakan baju koko berwarna hijau dan Amanda Manopo pun mengenakan hijab dan memakai baju berwarna hijau. Dan sontak saja foto tersebut terbilang sangat romantis sekali dan bisa dibilang foto tersebut sangatlah cocok sekali dengan kondisi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Oleh karena itu, sosok pemeran Aldebaran tersebut langsung angkat bicara soal foto tersebut. Menurut Mas Arya Saloka, foto tersebut adalah foto untuk ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari kami tercinta, yaitu dari kami salah satu keluarga Alfahri. Dan saya dan Amanda Manopo pun memang sengaja mengenakan baju koppel berwarna hijau untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi ya tolong jangan bikin geger dengan berita-berita miring soal foto tersebut. Begitulah tanggapan dari Mas Arya Saloka soal foto kapel tersebut. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian melihat foto romantis dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tersebut? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya kalian semua meninggalkan jejaknya terlebih dahulu dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.